Okay, so this is part 2 of the video yang saya akan cakap untuk exterior kereta yang wajib buat dan saya recommend untuk buat. Let's check it out. Oi, what you never like? Walau saya memang recommend untuk kereta anda buat wrapping atau you kalau ada budget boleh buat coating. Sebab nombor 1, kereta Proton X50 ni I rasa, I dengar banyak-banyak member yang cakap dia punya paint bahagian depan sini dia sangat nipis tau. So saya recommend untuk buat wrapping atau coating atau PPF bahagian depan. Sebab bahagian depan ini dia senang kena tonci. Kalau you tak ada protection untuk kereta you, dia memang kena ada lubang-lubang kecil, lubang-lubang kecil. Sakit hatilah kalau kena. So ini ialah daylight running LED. So apa yang dia buat ialah dia memang ikut lampu dengan LED ini dia sama. Dia ada signal, dia ada juga macam setting untuk lampu yang biru. So untuk saya ni, bila saya buka lampu, lampu ini dia akan tukar menjadi biru. So I pun rasa dia outstanding sikit lah. Tapi ini preference anda, kalau you nak dia putih saja pun tak ada problem. Satu soalan yang ramai tanya dengan saya tentang dia punya tire pressure untuk Proton X50. So dia punya kereta sana dia ada satu stiker yang cakap minimum untuk angin tire pressure untuk 4-4 tire ni 220 kPa. Apa yang saya rekomenkan ialah bahagian depan 230 kPa dan bahagian belakang 220 kPa. Sudah cukup dan memang cantik. Angin dia jangan banyak sangat sebab nombor 1, kalau angin banyak kereta you akan melontar tinggi. Atau kalau kurang sangat, kereta you akan menjadi berat dan you akan makan lebih banyak minyak. Saya sudah masukkan nitrogen gas. Bukan nitrogen gas, nitrogen air. So far, I pun rasa dia punya performance atau jimat minyak tu tak adalah. You pump satu kali, mungkin dia boleh tahan you beberapa bulan. Angin you tak akan turun dengan cepat. Market price dekat luar RM20 untuk 4-4 biji tayar. Dan every time you nak review tu RM5 sajalah. Jangan pergi mahal sangat punya. Okay, yang satu paling wajib saya rasa untuk semua Proton X50 yang kena buat. Ini memang saya cakap 100%. Kalau ada budget, pasangkan. Nombor 1 ialah EVA Coil Spring Buffer. EVA Coil Spring Buffer ni dia dipasangkan dekat bahagian bawah. Ini I sudah pakai dan I memang rasakan bila X50 you bawa laju, kereta you akan dia akan melontan-lontan sikit tau. So lepas pasang EVA Buffer ni, I hari itu lari 180 km dekat Max Highway. Kereta I steady, tak lompat langsung. Dan apart from that, kereta you tidak akan melayan-layan. So I pun rasa EVA Buffer ni memang power, memang recommended. And apart from that, Ultra Racing Bar pun kena pasang. So dekat market sini, dia ada Ultra Racing Bar, dia ada Type 1 Bar, dia ada Super Circuit Bar. So tiga-tiga bar ni, I pun rasa dia pun gunaan dengan fungsinya sama. Tapi you jangan tak payah pergi stage 2, stage 3. Kalau you jenis yang extreme sikit kan, I memang recommend you can go to stage 2, stage 3 lah. Stage 1 dia ada front strut bar dengan anti-roll belakang yang 19mm punya. Apa kegunaannya ialah bila you ambil corner atau bila you pandu laju kan. Dan juga kalau you punya kereta, you masuk macam too high speed atau ada kemalangan kan, dia akan menurunkan you punya risiko kereta you langgar, koyak ke macam mana. And apart from that, you akan rasa you punya handling lagi bagus. Alright, satu benda lagi yang saya sudah pasang untuk semua kereta. You nampak ini orange tube yang sudah dimasukkan dekat bahagian aircon tube dengan itu oil punya itu tube. Bila I lepas pasangkan, I pun terkejut sebab dia macam magic sikit. Sebab selepas pemakaian nanotube ini, aircon saya banyak cepat sejuk. And at the meantime, I rasa jimat minyak tu mungkin dia ada jimat 5 hingga 10%. I pun rasa kereta I boleh jalan extra 20 hingga 30km punya mileage. And at the meantime, bagusnya ialah I punya aircon sekarang sangat sejuk. Kalau ada budget, boleh pergi tengok lah. Okay, one more thing yang saya ada buat ialah I punya ini carbon fiber front lip yang saya beli dekat Shopee RM260. Kereta ni dia jadi lebih sporty dan dia ada jadi lowered sikit. So ada orang cakap dia punya aerodynamic lebih baik tapi I pun tak rasa banyak lah. Tapi I rasa dari dia punya aesthetic punya look bagus, I memang suka. Saya sudah juga ada buat untuk saya punya reverse light. I pun sudah tukar dia jadi putih. Dia keluar reverse light putih dia memang cantik, macam Mercedes punya jenis. So harga dia pun tak mahal, I beli dekat JCK. Harga dia pun RM85 sahaja dan dia ada 3 bulan punya warranty. I nampak sekarang X50 sudah ada body kit. Dia ada body kit depan, tepi dengan yang bahagian belakang. Untuk saya kan, saya rasa body kit tu dia
harga dia mungkin mahal sikit. So I pun tak nak tukar dia punya look sebanyak lebih sikit. Apa yang saya nak buat ialah I nak pasangkan side lip dekat tepi sini untuk jadikan kereta you lowered sikit. So ada member-member dekat luar, kalau ada connection ke atau apa-apa member yang ada buat universal side lip untuk kereta saya ni, please let me know in the comment section below. I think that's all for today's video. Ada apa-apa soalan, tanya saya dalam comment section below. I'll see you guys in the next video. Bye-bye. Kalau you punya kereta, bila you brake kan, dia ada bunyi tikus, anda hanya perlu hantarkan pergi workshop mana-mana atau balik ke Proton untuk buat brake pad service. So apa yang mereka akan buat ialah dia akan ambil itu kertas geseran dia tu, dia akan geserkan bahagian tepi brake pad itu so that dia punya suara tikus tu akan hilang. So far untuk saya punya, saya sudah servis 2 kali. Memang dia punya suara pun sudah kurang, tapi ada lagi. So ini memang masalah dia punya quality brake pad Proton X50 ni lah.